Selamat datang di channel Marlin Su. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. 4. Manfaat daun ketumbar untuk kesehatan. 1. Jaga kesehatan penderita diabetes. Daun ketumbar memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, sehingga tidak akan menaikkan gula darah secara drastis ketika dimakan. Bahkan zat yang terkandung dalam ekstraknya diduga dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Daun ketumbar juga diketahui dapat melindungi fungsi hati dan menurunkan kadar lemak darah yang seringkali menjadi masalah pada penderita diabetes. Dua, cegah penyakit bawaan makanan. Daun ketumbar mengandung dodesenal dan partikel perak yang merupakan senyawa dengan sifat antibakteri. Senyawa ini diketahui dapat membunuh bakteri salmonel yang cukup sering ditemukan mencemari makanan dan menyebabkan keracunan makanan. Ditambah lagi, penelitian juga mengungkapkan daun ketumbar bisa menjadi sumber yang baik untuk pembuatan silver nanopartikel atau partikel perak, yaitu partikel yang terkenal dalam dunia medis karena keefektifannya dalam membunuh bakteri. 3. Menjaga fungsi otak. Selain mampu melawan infeksi, daun ketumbar juga dipercaya dapat mengurangi peradangan karena kandungan antioksidannya yang kuat. Khasiat ini diduga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi kognitif, yakni kemampuan dalam berpikir dan mengingat. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan alami seperti daun ketumbar juga dinilai bisa mencegah dan mengobati penyakit akibat penurunan fungsi kognitif seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. 4. Mengontrol tekanan darah. Manfaat daun ketumbar dalam mengontrol tekanan darah diduga kuat berasal dari kandungan flavonoid di dalamnya. Jenis senyawa flavonoid yang ada di dalam daun ketumbar diketahui memiliki efek yang mirip dengan efek obat,
antihipertensi S inhibitor. Dengan khasiat ini, daun ketumbar dapat dimanfaatkan untuk mengontrol tekanan darah. Penderita hipertensi sekaligus menurunkan risiko penyakit jantung maupun penyakit kronis lainnya yang berawal dari hipertensi, misalnya stroke dan gagal jantung. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.